Sementara itu, jenazah pria ditemukan warga dalam kondisi terbungkus karung plastik di pinggir pantai Karibea, Pandeglang, Banten. Diduga jasad pria tersebut merupakan korban pembunuhan yang sengaja dibuang ke laut. Warga kampung Tegal Papat, Kecamatan Pagelaran, Pandeglang, Banten dihebohkan dengan temuan jenazah yang terbungkus karung plastik. Jasad tersebut awalnya ditemukan oleh seorang pemulung bernama Saleh yang hendak memeriksa buntalan karung yang hanyut terbawa ombak. Setelah diperiksa, ternyata karung plastik tersebut berisi jasad yang kondisinya sudah membusuk. Warga kemudian melaporkan penemuan jenazah tersebut ke polisi. Ini akan dibawa ke RSDP Serang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Biar layak ya, jadi pemeriksaannya tetap di kamar jenazah. Tim Inafis Polres Pandeglang Banten akhirnya langsung membawa jasad korban ke Rumah Sakit Umum di Serang untuk diidentifikasi. Petugas kesulitan mengidentifikasi korban karena tidak menemukan identitas. Diduga jasad pria tersebut merupakan korban pembunuhan dan pelaku sengaja membuang jasad korban ke laut. Dari Pandeglang Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.